ngawur jadi mereka ini kan. Kita kan nggak jelas, ya. Makanya tadi mau kamu aspirasinya apa unjuk rasa? Yang jelas kalau elemen buruh yang lain kan sudah dipusatkan di Abu Bakar Ali sama Titik Nol. Itu nggak ada masalah, mereka tertib menyuarakan aspirasi di DPR maupun di Gedung Agung. Kita fasilitasi, nggak ada masalah. Kok tiba-tiba muncul kelompok mereka di sini? Nah, tapi dari sisi yang disampaikan itu kan yang spanduk sama selebaran-selebaran yang tidak jelas itu. Kira-kira masyarakat bisa menilai sendiri gitu ya. Ada izinnya nggak sih? Kenapa? Tidak ada, mereka tiba-tiba muncul saja.